Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran Nahu, yang mana pelajaran ini termasuk pelajaran bahasa Arab yang merupakan alat untuk mengetahui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu karena itu akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu kita. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Kalau kemarin kita telah membahas isim, fi'il, huruf, bentuk-bentuk jumlah, ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian isimnya ada fa'il, ada maf'ul bih, dan ada mubtada khobar. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu pembahasan nih, ya, pembahasan macam-macam isim ditinjau dari jumlahnya. Jadi isim ada, yaitu artinya kata benda, ya. Kalau dalam bahasa Arab suatu benda apabila dia cuma satu itu berbeda dengan apabila dia jumlahnya dua, dan berbeda dengan tiga dan selainnya, itu dia bentuk bilangan, ya. Kalau kita, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya satu pintu, ya udah, kalau misalnya dua, dua pintu, tiga, tiga pintu, itu sama saja pintunya, tidak berubah-berubah katanya atau lafadznya. Akan tetapi berbeda dengan apa, bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu berubah-ubah, ya. Oleh karena itu bahasa Arab mufradatnya lebih luas, lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Dari segi huruf, dari segi mufradat, bahasa Indonesia itu masih sangat sedikit dibanding bahasa Arab, ya. Sekarang kita lihat di sini sebesar ini. Di sini, ya, judulnya mufrad wal musanna wal jam'u, ya. Mufrad wal musanna wal jam'u. Kita jelaskan dulu itu secara umum, ya, secara global. Mufrad itu suatu kata yang menunjukkan kepada suatu benda, satu benda, ya. Suatu kata yang menunjukkan kepada satu benda. Maksudnya satu benda, dia suatu benda tapi jumlahnya cuma satu, itu dia mufrad. Kalau bahasa Indonesia tunggal, ya. Itu dia. Jadi suatu kata yang menunjukkan kepada suatu benda yang berjumlah satu. Wal musanna, musanna ini suatu kata yang menunjukkan kepada suatu benda yang berjumlah dua, ya. Jadi kok musanna ini dia dua, kalau mufrad satu. Wal jam'u, ya, suatu kata yang menunjukkan kepada, ya, banyak benda, ya, banyak benda. Berarti kalau banyak benda dari tiga sampai seterusnya, berarti di bawah tiga itu musanna, yaitu dua, kemudian di bawah dua itu mufrad, ya, itu satu. Jadi jamak itu dia mau 3, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai seterusnya, itu jamak, masuknya ke jamak. Ya, adapun musanna dia menunjukkan kepada 2, mufrad menunjukkan kepada 1. Kita lihat dulu seperti biasa di sini muallif membawakan contoh-contoh terlebih dahulu. Asy-syawahid, mufrad, ishtaraitu kitaban fiqhiyan. Saya membeli satu buku fikih. Istara itu kita baini
fikhiyaini, ya. Saya memberi dua buku fikih. Istilah itu kutuban fikhiyatan. Di sini saya membeli banyak buku fikih. Soma Ahmadu Yauman. Ahmad puasa satu hari. Soma Ahmadu Yaumain. Ahmad puasa selama dua hari. Soma Ahmadu Ayyaman. Ahmad puasa beberapa hari. Qara'atil mizun an-nahwa. Murid membaca nahu, buku nahu. Satu murid membaca buku nahu. Qara'atil mizani an-nahwa. Dua murid membaca nahu. Qara'atala mizu an-nahwa. Murid-murid membaca nahu. Ya, di sini kita ngartikan saja, kemudian kita baca di penjelasan singkat ad-dibajah, kemudian kita nanti akan menjelaskan balik ini ya. Contoh-contoh tersebut. Kita lihat ad-dibajah penjelasan singkat lahid al-jumlah sabiqah, ya. Lahid apa? Perhatikan jumlah, yaitu jumlah dari jumlah ini jamak dari jumlah. Itu berarti banyak jumlahnya, ini satu jumlah, dua jumlah, tiga jumlah, empat jumlah, ya, berarti banyak kalimatnya. Dari jumlah-jumlah di atas yang telah kita sebutkan tadi, wa daqiq fi muradatiha. Ya, daqiq, daqiq itu dan perhatikan atau perhatikan dengan dalam, ya. Apa yang dimaksud dengan tabel-tabel ini? Kok misalnya ada satu, kok bisa ada dua, kok bisa ada tiga, gitu. Kok bisa ada jamak, ya. Kok bisa ada mufrad, kok bisa ada musanna, kok bisa ada jamak. Ya. Famaratan nara anna isti'malu al-lafzi fi sighah annahu isti'malu lafzi fi sighatil mufrad. Ya. Oh, salah. Famaratan nara annahu istamala lafdan fi sighatil mufrad. Istamala lafdan fi sighatil mufrad. Jadi maratan terkadang kita melihat bahwasanya atau pertama kali kita melihat bahwasanya lafaz ini menggunakan atau kalimat ini menggunakan lafaz dengan bentuk mufrad. Mufrad itu yang menunjukkan kepada satu, ini dia. Istara itu kitaban fikhiyan. Soma Ahmadu Yauman. Qara'tu qara'atil mizun an-nahwa. Ya, itu dia yang mufradnya. Kama warada fil amudul awal, seperti yang masuk di tabel yang pertama, tabel yang tiang pertama ini, satu tiang berarti dari atas ke bawah. Kitaban, nah di sini. Kemudian enggak bisa dicoret-coret. Kitaban, kemudian yauman, ini, kemudian tilmizun. Ya. Itu semua menunjukkan kepada mufrad, satu buku, satu hari, satu murid. Wa fil amud tsani najid anna hadhil alfaz istamalat bi istamala hadhil alfaz ustumilat bi sighatil musanna. Ya. Dan kita lihat di tiang kedua, maksudnya tabel kedua ini dari atas ke bawah, kita akan mendapati bahwasanya lafaz-lafaz ini dipakai dengan sigoh musanna. Musanna yang menunjukkan kepada dua. Kitabah ini yaumai ini tilmizani. Ya, lihat di sini. Kitabah ini yaumai ini kemudian tilmizani. Dua kitab, dua hari dan dua murid. Wa amal fil amud salis waradat bisigotil jam'i. Adapun di table ketiga, di tiang ketiga, kita melihat sigoh alfat lafat ini datang dengan sigoh
jamak. Jamak itu dari tiga ke atas ya. Kutuban, ayyaman, talamizu. Kutuban, al-ayyaman, talamizu. Ya. Kutuban banyak buku, ayyaman banyak hari, talamizu banyak murid. Ya, itu banyak itu dari tiga ke atas. Ya. Bisa dibedakan ya, mufrad, musanna dan jamak. Semoga kita dapat memahaminya dengan mudah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian mana tadi? Ya, lihat ini. Haitsu innal isma yanqasimu ila salasati aqsamin, ya. Yaitu menunjukkan bahwasanya isim itu terbagi menjadi tiga, ya. Seperti judul di atas tadi. Famadalla ala wahid, adapun yang menunjukkan kepada satu yusama mufrad. Adapun yang menunjukkan kepada satu disebut dengan mufrad. Famadalla ala isnaini yusama musanna. Adapun yang menunjukkan kepada dua, kata dua benda itu disebut musanna. Kalau tadi mufrad, kalau sekarang musanna. Famadalla ala aksar minasnaini yusama jamak, ya. Adapun yang lebih banyak ataupun adapun yang lebih dari dua, adapun yang menunjukkan kepada suatu bilangan yang lebih dari dua disebut apa? Jamak. Ya, jadi mufrad yang menunjukkan kepada satu, musanna yang menunjukkan kepada dua, jamak yang menunjukkan kepada tiga ke atas, ya. Jadi kalau definisinya mufrad itu famadalla ala wahid, musanna madalla ala isnaini, dan jamak itu madalla ala aksari min isnaini, ya. Paham ya sekarang ya apa definisinya. Lihat sekarang khulasah, kesimpulan. Al-mufrad itu apa definisinya? Huwa ma yadullu ala syai'un wahid. Itu definisi yang lebih lengkap ya. Yaitu apa saja yang menunjukkan kepada suatu satu benda. Ya, huwa ma yadullu ala syai'un wahid. Musanna huwa ma yadullu ala syai'ain isnaini. Dia adalah apa yang menunjukkan kepada dua benda. Jamak huwa mayadullu ala aksari minasnaini. Ya. Kalau jamak itu apa saja yang menunjukkan kepada apa saja yang menunjukkan kepada bilangan lebih dari tiga, ya. Lebih dari tiga. Ya, paham ya sampai sini ya definisinya. Ini masih mudah insyaallah ya. Jamak, musanna, mufrad ini masih mudah ya. Semoga kita mudah untuk memahaminya. Kemudian langsung lanjut kita kepada tamrinat. Kepada tamrin ya. Soal-soal kita langsung bahas sama-sama. Arif kullan minal mufradat minal mufrad wal musanna wal jamak. Sebutkan definisi-definisi dari mufrad, musanna dan jamak. Mufrad huwa ma yadullu ala syai'un wahid, ya. Musanna huwa ma yadullu ala syai'in isnaini, ya. Syai'ain isnaini. Adapun jamak huwa ma yadullu ala aksar min isnaini, ya. Tamarin ya, atau latihan-latihan. Uzkur salah sajumalin al-ismu fiha bisigotil mufrad. Sebutkan tiga jumlah yang mana isimnya itu dengan bentuk mufrad. Apa saja? Jalasa Muhammadun ala kursiyin, ya, satu aja
kursinya satu aja. Ra'aitu babun wahid, saya melihat satu pintu. Kemudian apa lagi? Raqibtu sayaratun wahidatun, saya saya apa namanya mengendarai satu mobil. Uzkur salah sajumalin al ismu fiha bisigotil musanna, sebutkan tiga kalimat yang menunjukkan, yang isimnya menunjukkan tiga menunjukkan kepada bentuk musanna. Dakhaltu ala fasla, ala faslaini, saya masuk ke dalam dua kelas ya. Misalnya ra'aitu baban isnani, saya melihat dua pintu ya. Darabtu kalbaini aswadain, ya, saya melihat saya memukul dua anjing hitam. Nah, kemudian uzkur salah sajumalin alismu fiha bisigotil jam'i, ya, buat tiga kalimat yang sigohnya menggunakan jamak. Ra'aitu abwabun kasirat, abwaban kasiratan, saya melihat banyak pintu ya. Marartu bibuyutin jamilatin, ya, saya melewati rumah-rumah yang banyak, rumah-rumahnya ini jamak buyut ya. Kemudian qara'tu kutuban, apa, kutuban kabiratan, ya, saya membaca banyak buku-buku besar. Nah, itu dia tiga jumlah ya. Kalian insya Allah bisa membuat jumlah-jumlah tersebut. Uzkur musanna wal jam'u min kalimati taliyah, sebutkan musamma dan jamak, musanna, sebutkan bentuk musanna dan bentuk jamak dari kalimat-kalimat di bawah ini. Berarti kalimat di bawah ini semuanya mufrad, kita harus sebutkan bentuk musanna dan jamaknya. Hauzah, ya, kampus. Hauzah apa jadinya? Kalau dua, hauzatani, ya, jamaknya apa? Hawazi, ya. Sofun, sofun itu sof. Musannanya apa? Sofani. Jamaknya sufuf. Syekh, syekhani, syekh itu syekh. Syekh, syekhani, suyukh. Suyukh. Muhammad. Muhammad ini nama orang ya. Kalau Muhammadnya ada dua, Muhammadani. Kalau jamak Muhammaduna. Ya. Kolam, kolamun. Kalau musananya kolam ini pena. Kolamani jamaknya aklamun, ya. Kalau alim, alimani, ulama'u, ulama'u, ya. Alim ini dia orang yang berilmu. Kalau musannanya dia jadi alimani, nanti kenapa bisa berubah-ubah nanti dijelaskan di pelajaran berikutnya, atau mungkin bisa belajar di sorof. Dan jamaknya ulama'u, ya. Sajadatu, ya, sajadatu, sajadatun, sajadatani, ya, sajadatun itu sajadah, ya, sajadatun, sajadatani, sajadatun, ya, sajadatun, ya, panjang, jamak mu'annas salim. Kemudian naibun, naibun itu mufrad. Naibani, naibuna, ya, ya, naibuna jamaknya. Kemudian al-aidu, al-aidu itu apa? Aid,
Aid itu suatu Aid, ya, suatu hari yang diulang-ulang. Aid aidani iyad, ya. Aid aidani iyad jamaknya. Kemudian muhsin, muhsinun itu musannanya muhsinani, jamaknya jamak muzakkar salim muhsinuna. Ya, sekarang lihat tamrin atau latihan selanjutnya. Ya. Kita lihat lagi. Da khaton tahtal ismil mufrad, ya. Letakkan garis di bawah isim-isim yang mufrad. Wa khataini tahtal ismil musanna, dan letakkan dua garis di bawah isim yang musanna. Wa salasata khututin tahtal ismil jam'i fi nasit tali. Dan letakkan tiga garis di bawah isim di bawah isim-isim yang jamak di cerita di bawah ini, tulisan di bawah ini. Lihat sekarang, dakhaltu, ya, saya masuk ilal masjid, di kepada satu masjid. Nah, masjid ini dia berarti mufrad, ya. Yaumul ini mufrad, Jum'ah, ya, Jum'ah. Li salati li salati. Nah, solat ini mufrad. Zuhraini ini ada raini di situ, berarti musanna, ya. Zuhur, dua zuhur. Maksudnya dua zuhur ini bukan solat zuhurnya dua kali. Maksudnya dua zuhur ini solat zuhur dan asar. Ya, kenapa dibilang dua zuhur? Karena dua-duanya dilaksanakan pada siang hari. Wajadtu, saya mendapati hasyadan kabiran minal mu'minin. Kelompok besar atau kumpulan besar dari orang-orang mukmin, ya. Hasadan kabiran ini mufrad, mukminin, nah, baru ini dia sigoh jamak, ya, jamak. Summa dakhaltu, kemudian saya masuk ila makanin, makan di sini mufrad, al wudu, wudu sini mufrad. Faghsaltu wajhi, nah, kemudian saya mencuci muka saya. Waqabtuhu bighusl yadain, dan saya menutupnya dengan mencuci, ya, mencuci yadain. Yadain di sini dua tangan, berarti dia bentuk apa? Musanna. Wa mashu ra'si, ya. Mashu ra'si, dan mengusap kepala. Wal qadamain, dan mencuci dua kaki. Nah, kalau kepala tadi mufrad, dan kalau qada main di sini musanna. Kita lihat lagi. Kama wastafal musalluna khalfal imami. Ya. Sebagaimana orang-orang yang sholat, ya, berdiri atau diam di belakang imam, ya. Imam ini mufrad, dia satu, berarti akibah khutbatai, ya, al-jum'ah. Akibah khutbatai al-jum'ah, di sini ada ya, ya, musanna, berarti dua khutbah, ya. Berarti di sini bentuknya musanna, khutbatai itu, ya, khutbatai itu bentuknya musanna al-jum'ah, pada dua khutbah Jumat. Wa salaina zuhra, kemudian kami solat zuhur. Nah, di sini zuhurnya mufrad. Di sini zuhurnya mufrad. Nah, summal asri, kemudian asar. Asarnya juga mufrad. Asri ba'daha qara'na, kemudian setelah solat zuhur dan solat asar, qara'na, kami membaca adadan di sini mufrad, ya, mufrad.
bentuknya mufrad. Min adiyati wa tasbihat. Nah, adiyah di sini jamak dari doa. Ya, jamak dari doa. Adiyatun. Nah, di sini bentuknya jamak wa tasbihat, jamak dari tasbihun ya. Tasbihun, tasbihani, tasbihat. Ya. Berarti ini jamak juga. Berarti kita telah tahu di sini yang mana kalimat-kalimat atau kata-kata yang jamak. Jamak kemudian mufrad, kemudian musanna. Ya. Paham ya sampai sini ya? Kita pokoknya udah tahu dan udah jelas bagi kita itu tentang apa pembahasan mufrad, musanna dan jamak. Kemudian kita lanjutkan jika masih ada waktu. Ya, kita lanjutkan. Ini panjang ya, panjang. Ini harusnya minggu depan nih. Tapi sekarang enggak apa-apalah, kita perkenalan dulu dengan dengan contoh-contohnya saja. Ya, ada 4 menit lagi, kita baca langsung contoh-contohnya untuk mengisi waktu. Aqsamul jam'i. Ya, bentuk-bentuk, berarti ini pelajaran untuk minggu depan ya. Kita jelaskan sekarang, kita jelaskan minggu depan. Tapi kalau sekarang kita cuma membaca contoh-contohnya saja untuk perkenalan. Aqsamul jam'i, bentuk-bentuk jamak. Ya, bentuk-bentuk jamak. Ya, jamak ini ada pembahasan tersendiri. Kenapa? Karena jamak itu agak random ya, agak susah memastikannya. Beda dengan musanna. Musanna itu tinggal ditambah alif dan nun dari mufradnya. Kitabun kitabani, atau dia menjadi ya dan nun. Kitabun kitabaini. Akan tapi kalau jamak ini dia agak random ya, agak berubah-ubah. Kadang kutubun, kadang sigohnya fuul jadi sigohnya afal ya, banyak. Jadi dia jamak muzakkar salim atau muannats salim ya, berubah ubah, atau jamak taksir berubah-ubah. Maka dia ada pembahasan tersendiri agar kita lebih paham, lebih enggak salah dalam menentukan jamak dari suatu kata. Syawahid, contoh-contohnya ja'al fallahu, datang apa? Petani. Kalau jamaknya ja'a fallahuna, ya datang banyak petani-petani. Fa itu fallahan, ya. Saya melihat petani. Ra'aitu fallahina, saya melihat banyak petani. Marartu bi fallahin, saya jalan di melewati petani. Wa marartu bi fallahina, saya jalan melewati petani-petani. Ja'at talibatu, datang satu siswi. Ja'at talibatu, datang banyak siswi. Ra'aitu talibata. Ya, saya melihat siswi. Ra'aitu talibati, saya melihat apa itu? Banyak siswi. Nazartu ila talibatin. Ila talibatin. Saya melihat kepada satu siswi. Nazartu ila talibatin. Saya melihat kepada banyak siswi. Ya. Kemudian kita lihat lagi contohnya. Ja'a rajulun zumalin, datang lelaki yang banyak uang. Zumalin banyak uang artinya banyak harta. Ja'a rijalun zawu ya, bacanya zawu. Ja'a rijalun zawu malin. Zawi ya. Ya. Zumalin. Belum. Ada berapa lagi? Ya, sedikit lagi. Ntar dulu. Ya. Kemudian ntar sedikit lagi nih.
Ja'a rajulun zau malin ra'aitu nafizatan mazkharafatan. Ya. Ra'aitu nawafiza mazkharafatan. Mazkharafatan. Tanazzahtu fil hadiqati. Kemudian tanazzahtu fil hadaiki. Nah, itu dia contoh-contoh jamak. Ya, mungkin untuk seterusnya kita lanjut pada pertemuan minggu depan, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Tertutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.